Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-36, 15 dan 16 Mei 2021, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-36, Sabtu 15 Mei 2021, Newcastle United kalah 3-4 versus Manchester City. Burnley kalah 0-4 versus Leeds United. Dan Southampton menang 3-1 versus Fulham. Hasil pertandingan Minggu 16 Mei 2021, Brighton bermain imbang 1 sama versus West Ham United. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2020-2021, Manchester City telah memastikan juara dengan koleksi 83 poin, diikuti Manchester United dengan koleksi poin 70. Sementara, 3 tim dipastikan degradasi, Fulham, West Bromwich Albion, dan Sheffield United. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2020-2021, Harry Kane dan Mohamed Salah memimpin dengan koleksi gol 2-1. Top assist sementara Liga Inggris tahun 2020-2021, Harry Kane memimpin dengan torehan 13 assist, diikuti Kevin De Bruyne dan Bruno Fernandes dengan torehan assist 11. Top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2020-2021, Ederson Moraes memimpin dengan total 18 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya, Minggu 16 Mei 2021, Crystal Palace versus Aston Villa jam 18.00, Tottenham Hotspur versus Wolverhampton jam 20.05, dan West Bromwich Albion versus Liverpool jam 22.30 live Net TV. Jadwal pertandingan Senin 17 Mei 2021, Everton versus Sheffield United jam 01.00. Pertandingan Liga Inggris akan disiarkan secara langsung oleh Mola TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.